sofil kauli wa niyati wal amal. Ubishrah li sudri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini atas nikmat kesehatan, atas nikmat kesempatan, walaupun kesepakatan kita sebenarnya jam 9, tapi karena sulit tadi untuk berkumpul jam 9, ya kita maklumi sudah jam 10 lewat ya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar yang telah menunjuk kepada kita jalan kebenaran, pembeda antara hak dan batil. Selanjutnya kami hormati Bapak para kapus, Bapak Maimun, orang tua kita, Pak Dr. Anton, Bu Dr. Nasia, juga kepada Bapak senior expert, dan terutama kepada Pak Jafar yang kita undang khusus hari ini dalam acara lepas sambut yang sangat-sangat sederhana. Juga kepada semua yang telah berhadir, Pak Mahdi, Pak Putra, Pak Taufik, Pak Otim, Samsuar, dan Bu Lena dan ibu-ibu yang telah berhadir di ruangan ini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, bagaimana kita ketahui bahwa Pak Jafar yang selama ini selalu bersama kita sekarang sudah mendapatkan tugas baru dari tarbiyah. Kita terus terang sangat berat untuk melepas Pak Jafar. Sudah juga kita bertanya kenapa harus dipindahkan Pak Jafar dengan segala macam alasan yang menurut mereka masuk akal secara administrasi. Namun bagi kita tetap berat untuk melepas Pak Jafar. Itu karena dengan kegiatan-kegiatan yang banyak yang sebentar lagi akan kita hadapi di LP2M. Namun karena ini adalah sebuah keputusan dari pimpinan yang seluk-beluknya saya juga mungkin tidak mengetahui, katanya karena terbiasa sangat membutuhkan, mungkin pertimbangan pimpinan. Akhirnya terpaksalah kita menerima Pak Jafar harus pindah ke tarbiyah. Nah, oleh karena itu, yang pertama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Pak Jafar selama berada di LP2M. Saya sendiri ketika masuk ke LP2M sudah duluan ada Pak Jafar di sini. Sehingga dalam kegiatan terus terang saya banyak bertanya kepada Pak Jafar, juga banyak minta pertimbangan, banyak menanyakan beberapa hal tentang terkait dengan kegiatan-kegiatan. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas dedikasi Bapak, atas pengorbanan Bapak selama di LP2M membantu kami